Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Para alim, para ulama, sebuah bini sebuah yang saya muliakan, takmir Masjid Baitul Rahim, Wisma Kedung Asem, dan juga seluruh jamaah dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini. Dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Pertama-tama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang barokah ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah dan taat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas apa yang menjadi amalan kita, melipat gandakan pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kelancaran segala usaha kita, melapangkan rezeki kita, menyembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga selamat, bahagia, barokah fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, setelah dua kali kita membahas tentang tazkiyatun nafas, maka karena itu terkait dengan a'malul qulub, amalan-amalan hati, maka tidak ada salahnya kali ini kita mengkaji tentang indahnya ikhlas di dalam beribadah dan beraktivitas. Jadi ikhlas ini bahkan di dalam beberapa kitab tasawuf, kitab akhlak itu didahulukan, dijadikan bab yang pertama dalam konteks kitab-kitab terkait dengan hakikat, terkait dengan tasawuf, ya itu biasanya bab ikhlas itu didahulukan. Sama dengan ketika panjenengan ngaji kitab fikih, maka yang didahulukan adalah kitab bab taharah, tentang bersuci. Kenapa? Karena bersuci dan ikhlas itu erat kaitannya. Maka kemarin panjenengan kita sudah mengkaji adanya bab tentang taholi, tahalli dan tajalli. Bersihkan hati kita dari amradul qulub, kemudian diisi dengan a'malul qulub, dan pada akhirnya tajalli untuk kemudian berharap bisa bertajalli, bermunajah bersama-sama, bertaqarrub ilallah, memandang keindahan Allah, dan juga kemudian kita berharap agar semakin mendekat, semakin akhir di hayat kita, semakin kita berada di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jawab sekalian, ikhlas ini nanti akan kita bahas dengan tiga dari beberapa ayat ini, ya ada dua ayat dan satu hadis sama sekalian, yaitu surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, kemudian surah Al-Bayyinah ayat 5, dan memahami hadis tentang keikhlasan di dalam segala aktivitas dan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, ngapunten nanti juga tidak lama-lama, karena hari ini kebetulan banyak agenda dan tadi malam juga ada tiga tempat, ngapunten kalau suaranya agak serak dan ada batuk-batuknya. Ini mudah-mudahan batuk membawa berkah. Karena gara-gara banyak tanggapan, jadi akhirnya banyak batuknya ini ya. Ya mas kalian rahimakumullah, di surah Al-An'am ayat 162 yang sering kulo jenengan sudah hafalkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau di dalam doa iftitah kulo jenengan wa ana minal muslimin. Tapi kita baca wa ana awwalul muslimin juga boleh. Ya, juga boleh. Inna sholati wa sholat kita, ibadah kita, hidup mati kita milik Allah Rabbul Alamin. Ya, la syarikalah, maka tidak ada sekutu baginya. Ya, bagi Allah tidak ada sekutu sama sekali. Dan dengan demikian kita diperintahkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berserah diri.
Pertama kali yang harus berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna muslim di situ ada beberapa tafsir yang mengartikan, yang pertama adalah aslama artinya tunduk patuh, berserah diri, ya. Faman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya segala urusannya, ya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itulah yang akan dibahagiakan oleh Allah. Ya, ini terkait dengan al-muslim, aslama yuslimu muslim. Kemudian aslama yuslimu Islam, orangnya disebut muslim, yang kedua maknanya adalah selamat dan menyelamatkan. Jadi kita semuanya berislam ini tujuannya agar kulo jenengan menjadi orang-orang yang selamat. Jadi seorang muslim berarti sudah melegitimasikan dirinya sebagai seorang yang berharap untuk mendapatkan hidup dalam keadaan selamat. Baik selamat fiddini wa dunya wal akhirah. Maka doa panjenengan, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus digaris bawahi dengan waqina adzabannar. Benar-benar diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Oke, ini jamaah sekalian. Baik, yang kedua surah Al-Bayyinah. Ini juga sangat viral, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishin itu artinya dari kata akhlasa. Kalau khalasa itu murni, kalau akhlasa memurnikan. Oke, orangnya disebut mukhlis. Mukhlis itu gantinya muhsin. Kalau jamak mukhlisin, nek muhsin jamaknya muhsinin. Jadi ingat Abah Muhsinin. Oke. Jadi seperti mukhlisin, muhsinin. Atau muhsinin, mukhlisin. Niku 11-12. Oke. Pramila para rawuh jamaah, kula njenengan diperintahkan oleh Allah beribadah ini ukurannya, standarisasinya adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Sehebat apapun, sebesar apapun ibadah kula panjenengan, kok tidak ada mukhlis, tidak ada ikhlas, maka berarti tidak direken sama Allah. Karena wa ma umiru, tidak diperintahkan kalian illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah itu secara mukhlis. Ditambahi dengan lahuddin, ya. Jadi mukhlis, ikhlas, lahuddin, ya. Agama kita yang kita lakukan, amalan-amalan Islam kita yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, untuk mengharap ridha Allah. Terus ditambahi lagi dengan kata-kata hunafa. Hunafa itu jamak dari hanif. Kayak anak saya ini Muhammad Alvin Nur Faizin Hanif. Celukannya Faiz. Datang Khadijah diceluk Gus Gembul. Itu hunafa. Orang yang hanif itu maksudnya adalah berpaling, ya, berpaling dari segala macam segala macam pola kehidupan, pola keberagamaan, ya, dari agama yang tidak hak menuju agama hak yaitu al-Islam. Hunafa'ah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang jejeg. Ini selaras dengan daunnya Allah di surah Ar-Rum, ya. Jadi fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kita menghadapkan wajah kita, diri kita lid-dini hanifa. Di agama Allah Subhanahu wa taala secara condong, ya, menghilangkan ajaran-ajaran agama selain Islam menuju agama Islam yang murni. Itu maksudnya ngaten. Ya, jadi faqim wajhaka fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, dan itulah fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya kulon jenengan itu enggak bisa jauh dari kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane tembungi kulon jenengan nggih, kabeh diserahke dhateng Allah. Nah, dalam konteks hadis, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, An Aisyah radhiyallahu anha,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena ana sapa kanjeng nabi riwayat dari Aisyah saat temune kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ana sapa kanjeng nabi ana iku yaqumu ngadeg jumeneng melakukan salat minal laili ing dalam tengah malam. Di sini ada syarahnya min nisfil laili wa min jawfil laili wa min sulusil laili, mulai dari tengah malam sampai sulusul lail, sampai sepertiga malam. Dia ini sholat hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Faqalat mangga nuli dawuh tanggal sapa Aisyah tu Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, napa jenengan kok melakukan seperti ini? Sholat sunnah tahajud kok mbok rewangi sampai abuh kaki panjenengan ya Rasulullah. Sami kados kula jenengan, nggih. Nek kula jenengan kan sing bengkak napa? Mripate. Soale kakean turune. Kanjeng Nabi mboten bengkak kakinya saking lamanya beliau berdiri dalam qiyamul lail itu. Nggih. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan panjenengan sudah mendapatkan jaminan Allah, mendapat jaminan ampunan Allah, diampuni dosa-dosa panjenengan baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Wis dijamin Allah, ahli surga dijamin Allah, seorang sosok manusia yang paling mulia, paling kuat akidahnya, paling banyak ibadahnya, paling mulia akhlaknya, paling ramah kepada sesamanya. Lho kok cek sholat kados ngoten? Wong-wong wis makedung asem ae sing masalahe akeh ya, kadang sholat cek dinyang-nyang kok. Apa meneh potongane khazin wis, kadang sholat tahajud kelewat bablas. Nggih. Iku, niki Kanjeng Nabi. Lalu dijawab kali Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aisyah, apa yo gak oleh nek aku iki sholat suwe ini koyok ngene iki ya semata-mata saya ingin menunjukkan rasa syukur saya. Justru karena saya mendapatkan jaminan ampunan Allah, saya jaminan mendapat surga Allah, maka sudah selayaknya dong saya bersyukur. Ngapunten Bapak Ibu, hanya sebagai rasa syukur saja saking ikhlasnya Rasulullah. Iku maksudnya ngaten. Saking murninya Rasulullah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, direwangi. Nggih, rasa syukur mawon ibadahe kados ngoten. Dahneyo, nah iki. Dahneyo bahasa apa iki? Dahneyo kula jenengan akeh masalahe mestine logikane nggih. Kudu akeh salate wong panggilane Gusti Allah niku wastainu bisabri wasalah, kudune akeh sabare, akeh salate. Wong akeh kebutuhane kok. Nggih to? Akeh kebutuhane. Masih takmir ngeten iki dikira apa? Anu terus sugih terus anu jane iki akeh kebutuhane napa menara ora dadi-dadi. Lho niku nggih permasalahan kita. Ngoten. Artinya permasalahan hidup yang banyak ini jamaah sekalian, berarti harusnya idealnya kalau jenengan lebih banyak mohon kepada Allah. Lebih banyak sholat kita, ibadah kita. Belum lagi terkait dengan dosa-dosa kula panjenengan. Lho Kanjeng Nabi yang ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, sing disepuro dosane sing dhisik maupun sing akan datang. Lho ngibadahi ngoten kok, Pak. Istighfarin jenengan sampun pirsa piyambak to? 70 sampai 100 kali lho, Pak. Dalam sehari bertobat itu. Hei, kula jenengan iki kadang-kadang kemblinti ya. Kemblinti iku ya. Ya kemblinti nggih. Jadi muni istighfar ngono ngenteni nek kesandung, Pak. Kesandung jebret astagfirullah. Lha niku cek lumayan ngoten niku. Kadang enten yang kesandung ngoten niku sing disebut nama kebun binatang. Oh, jaran niku. Oh, jaran gak lapo-lapo ya. Dan itu jamaah sekalian, niki saking ikhlasnya Rasulullah. Hadis ini menggambarkan keikhlasan yang harus kita amalkan dalam rangka mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dari dua ayat dan satu hadis tadi jamaah sekalian. Pertama, meyakini bahwa segala ibadah kita
hidup mati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, tidak riya. Riya itu ya termasuk syirik sebetulnya. Ya, jadi syirik itu ada dua macam, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya, syirik jali dan syirik khafi. Kenapa didahulukan syirik jali? Karena yang jelas syiriknya itu ya syirik jali itu. Dan paling nampak untuk kemudian dikategorikan sebagai syirik. Tapi yang syirik khafi, ini wedangnya telu bareng ngeten nggih menunjuk. Nek hati-hati sok syirik khafi. Jadi menunjukkan menjadikan hati kita menjadi riya, sombong, ujub itu ya ngeten iki. Nggih. Oh jenengan durung ana ujukan blas aku wis telu. Ini sampai saya ujub, ini kan syirik, Pak. Okay. Saya pamer tulisan-tulisannya itu niki. Saya pamer jadwal kesana kemari. Itu kalau nggak hati-hati ya bisa riya, bisa sum'ah. Yeah. Itu jadi syirik itu. Makanya hati-hati. Dan itu tidak bisa, Pak, disebutkan, kemudian dipamerkan. Atau jenengan kulau terus ngarani tiang lintu. Saman kok ngeser-ngeser ngunuku, ya syirik. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena syirik itu adalah bagian daripada hal-hal terkait dengan hati. Keikhlasan, apa itu? Amalul kulub. Maka amradul kulubnya ya kayak riya, pamer, sum'ah, ujub. Laniku. Ya. Yang paling parah niku sebetulnya ujub. Kenapa? Karena ujub itu tidak mengenal ruang dan waktu. Panjenengan mau di mana saja, kapan saja. Yang namanya ujub itu bisa terjadi. Bahkan dengan siapa saja, walaupun dengan istri kita, anak-anak kita, bisa jadi Bapak kalau jenengan timbul rasa ujub. Ya. Makanya sangat hati-hati sekali. Ya. Disitulah kemudian maknanya ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kula jenengan dari penyakit-penyakit, virus-virus ibadah yang akan merusak amal-amal pahala kula jenengan. Itu jamaah sekalian, rahimakumullah. Okay. Syirik khafi, sehingga diibaratkan seperti apa itu semut kecil hitam legam yang berjalan di atas batu di tengah malam, di malam yang gelap gulita. Yang terakhir dari hadis itu jamaah, ikhlas dalam berkeyakinan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu menggambarkan bahwa saking madep mantepe Rasulullah nggih manunggaling kawula Gusti karena pirsa sangkan paraning dumadi. Kula wingi Pak, kula ngisi teng Panduk teng Masjid Al Hanafi. Saya wong jenenge nggih ngilmune namung sebatas otak-atik mathuk. Kula ndamel istilah-istilah yang saya ambil dari keyakinan-keyakinan agama Dharma Gandul. Di Jawa Tengah Pak, kalau di Surabaya tidak ada. Ya. Itu Gusti bagus sing ati, manunggaling kawula Gusti sangkan paraning dumadi. Kemudian kita terjemahkan masuk ke dalam keikhlasan, masuk dalam kalimat tauhid, nyuwijiaken Gusti Allah. Kenapa disebut tauhid? Manunggaling kawula Gusti. Kenapa tauhid? Wahada yuwahidu tauhid, menunggaling kula jenengan kepada sesama makhluk Gusti Allah Sang Khalik. Niku piyambak e moro. Ngapunten Pak Yai, saya ini terus terang. Baru beberapa ini sobo masjid. Kenapa? Selama ini pahamnya ternyata agama kepercayaan, Pak. Jadi enggak mau salat-salat itu enggak pakai. Mau sing penting bagus hati kok. Sembahyang itu ya pokoknya saya kemana saja eling pangeran. Pangeran itu siapa? Ya pokoknya yang punya kelebihan itu. Mau Allah, mau siapa? Ngoten, Pak. Padahal di sini la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ngaten, Pak. Makanya beberapa waktu lalu yang kula jenengan sudah pernah tayangkan itu orang yang cerdas ya, baik IQ-nya maupun spiritualnya, ya akhirnya harus menyadari dan mengetahui bahwa yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan yang berhak disembah. La ma'budu illallah. Ngaten niku. Panjenengan kalau tahlilan kan
La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, dan seterusnya. Nih, ini jamak sekalian. Nah, yang keempat menggambarkan bahwa kita berserah diri, tunduk patuh, tawakal, pasrah semarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim, asal kata dan terminologi ikhlas. Oke. Ngapunten, dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, ikhlas itu dimaknai dengan hati yang bersih, oke, kejujuran, ketulusan hati, dan kerelaan. Orang yang totalitas di dalam jujurnya, tulus dan kerelaannya, nerimoannya, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia sudah termasuk dikategorikan sebagai ikhlas. Bagaimana dengan pengertian menurut bahasa Arab? Dari kata akhlaso yukhlisu, ikhlas, yang artinya mengerjakan sesuatu dengan hati yang bersih, memurnikan, mengambil intisari sesuatu, dan memilih. Niku maknanya ikhlas. Panjenengan mengerjakan ibadah dengan hati yang bersih. Tidak ada hati yang semata-mata kita lakukan untuk ibadah kita kecuali ingin mengharap ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Ya, niku jenenge ikhlas. Mengambil intisari sesuatu. Nek cara bahasa kula jenengan jenenge ilmu hakikat. Nanti dalam aturaken dateng jenengan nggih, bahwa di dalam berislam itu harus pacul, papat aja sampai ucul, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat adalah sebuah aturan, tarekat menjalankan aturan, hakikat, nah intisari dari pelaksanaan syariat itu. Baru kemudian mengarah kepada ma'rifatullah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Sing ngertos awake dhewe yen napa carane hidup ini, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita dibuat oleh Allah, dan akan kembali kemana setelah hidup di dunia ini. Iku jenenge asal sangkan paraning dumadi. Sangkane saka Allah. Nek cara bahasa ilmu tasawuf, minallah lillah ilallah. Iku gambarane ngoten niku. Intisarine ibadah. Mulane lagune ngoten niku, aja mung ngaji syariat blaga. Wong nek ngaji syariat blaga, akhirnya apa? Rugi tembe mburine. Semua diukur dengan lahiriahnya saja. Semua diukur dengan formalitasnya saja. Wis pokoke ketoke Khazin iki nggawa jubah mesti alim. Padahal belum tentu. Saya bisa pencitraan di balik jubah saya. Saya bisa pencitraan di balik kopiah saya. Makanya ngapunten kalau dalam di Jawa Tengah di pondok itu biasa enggak tahu kalau di sini yang seperti dipakai Pak Bian itu namanya kopiah. Kalau yang dipakai bunder-bunder seperti Abah Lukman itu namanya kupluk. Ini ternyata maknanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu makna ikhlas, makna taqwallah ada di situ. Kenapa disebut kopiah? Minal lughatil arabiyah, dari bahasa Arab khufyah. Lagi-lagi banyak bahasa Jawa yang bersumber dari bahasa Arab. Wong Jawa rapati iso muni Arab daripada rapati genah, maka menjadi kopiah. Khofa ya khufu khufyah. Wong sing paling wedi nang Gusti Allah. Berarti terus nyandangnya teniki, niki berarti tiang sing wedi kali Gusti Allah. Lah wong sing wedi kali Gusti Allah niku dikei sarana dan prasarana serta proses. Prosesnya napa? Panjenengan dikengen sarungan. Pirsa nggih eling dawuhe Gus Muafik. Syara'a yasra'u syaru'an. Wong sing ahli netepi syariat syaru'an. Wong Jawa ora iso muni syaru'an dadi sarungan. Mulane sarung niku harganya sangat mahal, Pak. Apalagi isinya sarung. Wani bibuk aja macam-macam. Nggih. Lho niku syaru'an, sarungan. Lah terus niki napa kok terus disebut kupluk? Kupluk niku singkatan, Pak. Nek wis khufyah terus suluk. Ya, kupluk, kopiah, suluk, kupluk. Nah, terus munculnya lagu suluku-suluku batok ngoten niku.
Ya, ini mulanya harus kadung kupluan ngerti nih, Pak. Kudu siap untuk masuk dalam ilmu tasawuf. Ilmu hakikat, intisari segala sesuatu yang kalau jenengan jalani di dalam ibadah ini. Terus ibadah kulon jenengan, ngamal kulon jenengan, cara bahasa Inggris Timur jangan sampai hanya norok, norok buntek. Ya, harus benar-benar sami'na wa ta'na. Maka di surah At-Taubah 31 disebutkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, indikasi orang yang cinta Allah itu ya ketika ittiba kepada Rasulullah. Ittiba itu apa? Mengikuti Rasulullah secara totalitas dengan mengambil intisarinya. Nun sewu, napa kula jangan digenggen thaharah. Niku jangan hanya difahami wudu dan sebagainya, syariatnya saja ndak. Nek kula jenengan memahami syariatnya saja, pasti akan bantah, Pak. Lah iya. Wong sing ngentut iku silitku kok. Sing disucikan ono wajah, ono tangan dan sebagainya. Itu dilihat dari segi formalitas lahiriah syariahnya saja. Tapi ternyata hakikatnya hadas itu adalah sebuah kotoran batiniah. Di mana kotoran batiniah itu bersumber dari seluruh anggota badan kula jenengan. Kenapa harus berkumur gitu? Karena mungkin ada hati yang kemudian mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Berkumur membersihkan lesan kula jenengan dari kata-kata yang tidak baik. Membasuh hidung al-instimsyah gitu ya. Itu juga membersihkan dari penciuman-penciuman yang tidak baik. Apalagi terkait dengan membasuh muka. Dengan membasuh muka itu ya ada mata ya, ada bibir kita. Ya, kadang niki kula nate ngisi niku ternyata napa niku para profesor-profesor UNER ITS itu didawuhi ngeten. Pak Yai, kenapa orang kok banyak kena penyakit? Dan prosesnya apa? Ya karena banyak enggak mengikuti aturannya Allah. Kula nggih sok-sok idealis ngono. Ternyata jawabnya apa? Gara-gara napa niku? Mboten saged menjaga konsep hidup. Napa konsep hidup? Harus selalu jamu. Ngaten. Napa Pak jamu, Pak? Ternyata jamu itu jaga mulut. Ya ala kire-kire. Tapi kan jamu kuat ta apa ngono? Irek atau apa? Ternyata jamu niku jaga mulut. Artinya jaga mulut niku ngeten. Siji menjaga pola makan kula jenengan. Nek wis mulai ngetokne pabrik gula ya cukupe sing manis-manis. Kaya kula ngeten pun mulai, Pak. Ya ono asam aurate barang. Ya wis apa semakin dikurangi sama Allah. Nah ngoten niku, nggih, jaga mulut, jaga pola makan. Termasuk jaga mulut, hati-hati nek ngendikan. Ngomong sak ngomong bersumber dari hati yang paling dalam diambil intisarinya. Niku jamu, jaga mulut. Zahiran wa batinan. Kembali tegene kemarin yang kita bahas itu taholi, tahalli, tajalli. Nggih, mengosongkan hati kula jenengan sehingga tidak ada sedikit pun yang namanya seuzon. Orang yang banyak kepikiran itu kalau punya dendam, punya seuzon dan sebagainya. Ya, suka pamer. Ya, arepe budal nang masjid ngono ae masyaallah, pakaian sing ndi dan sebagainya. Akhirnya terus berpikir itu. Ya. Termasuk ngeten iki kan saya kan jadi bingung, Pak. Tiga minuman ngene iki sing ndi sing tak ombe dhisik. Hormatnya panjenengan itu berlebihan ya Allah. Nggih. Ya. Wis alhamdulillah muga-muga amal panjenengan dilipat gandakan Allah nggih. Ya. Masyaallah nggih. Ya. Nih, baik itu sekilas terkait dengan makna lughawi dari ikhlas. Maka secara napa niku lebih lengkap lagi ya, ikhlas mengandung beberapa makna antara lain murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, bersih, jernih dan bebas dari segala sesuatu. Yes, niku. Nggih. Jadi kalau di dalam pembahasan pribadi muslim ideal itu ada salimul aqidah, sahihul ibadah, berakhlakul karimah. Wis intine niku. Mulane disebut santri. Panjenengan winginane 22 Oktober yang notabene adalah awal dari resolusi jihad yang dipimpin para kiai, para ulama
ternyata setelah diperingati bukan hari kiai. Ya, harusnya kan hari kiai. Kenapa kok hari santri? Ya, ya. Ini maknanya luar biasa. Seorang kiai yang begitu banyak ilmunya masih tawadhu, enggak mau dikatakan sok kiai. Harusnya kan hari ulama. Ya. Hari kiai, ternyata enggak. Ya. Tapi hari santri. Ya. Siji niku maksudnya napa? Mengangkat anak-anak muda kita supaya lebih semangat mereka, kita berikan doa restu. Ngoten. Yang kedua, makna hakikat santri ini yang paling penting. Yo ya. Jadi santri itu tiga hal itu tadi. Ya. Ihsan tri. Ya. Santri. Ora kok ibu-ibu ngriki santri, bengke santri, mboten. Santri niku memperbaiki tiga hal. Siji, monggo ihsan fil akidah. Imane kula jenengan, akidahe kula jenengan. Sing nomor kalih, sahihul ibadah. Ibadah yang sahih. Ibadah yang sempurna, ibadah yang terbaik yang kita sajikan, kita sujukan, subuhkan kehadirat Allah. Gitu. Kemudian akhlakul karimah. Tiga pilar ini Bapak Ibu. Yang kula jenengan harus pegang dan kita sampaikan kepada putra-putri kita. Sehingga tidak ada yang namanya kekerasan. Eh? Apalagi yang namanya KD, KDRT. Gara-gara KDRT, ponakan saya yang bernama Lesti Kejora. Dilalai kok ya Lesti Kejora gitu Pak. Coba seandainya enggak ditambahi Kejora, enggak tambahnya Kejora ya Pak. Kejora itu kan keluarganya ajur, orang sejahtera. Itu baru KDRT loh Bapak Ibu, gitu. Sudah menghebohkan. Dan ini KDRW, KD Kelurahan, KD Kecamatan. Kenapa ya? Karena tidak memahami tiga hal itu tadi. Wong niku nek wis akidahe kuat, ngibadahe semangat, ya kudune terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari, berakhlakul karimah di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ana wong kok ngakune ngibadahe wapi. Ngapunten, ngapunten, bathuke sampe ireng kabeh. Nggih, jenggote sampe sandukure udel umpama. Jubahe masyaallah sampe rangkap telu. Kulo niki rangkap telu niki. Kaos, jubah, terus jas. Tapi ternyata kok gak apik karo tanggone, karo dulur gak akur, karo kanca gak nyopo, karo sahabat minggat. Lah niki berarti dipertanyakan. Nggih. Jadi itu harus tersinkron. Makanya di dalam surah Al-Hajj ayat 24-25 itu, ya kan? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Itu. Bukankah engkau tahu Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat thayyibah, orang-orang yang memiliki kalimat tauhid asluha sabit, akarnya kokoh menghunjam ke dalam tanah, diumpamakan oleh Allah bagaikan pohon yang indah, pohon yang rindang. Nah aku ngomong pohon yang rindang jangan dipolitisir ya Pak. Ya ini berarti ayatnya Golkar, enggak ada Golkar di sini. Oke. Okay? Jadi pohon yang rindang, pohon yang indah, pohon yang kokoh akarnya menghunjam ke dalam tanah. Tapi wafaruha fis sama, ibadahnya selalu dikaitkan dengan Allah yang Maha Tinggi. Sehingga napa? Akan membuahkan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Akan memberikan buah yang bisa dinikmati setiap saat oleh masyarakat sekitarnya. Ketika satu kata la ilaha illallah di dalam hati dan lesan kula panjenengan, maka kemudian otomatis segala konsekuensi la ilaha illallah kita lakukan. Kalau sudah ibadah kula jenengan lakukan, maka buahnya harus kita buktikan, kita realisasikan dalam kehidupan berupa akhlak yang mulia, sehingga menjadilah kita manusia-manusia unggul, manusia-manusia paripurna, masyarakat madani. Madani ini saking kata Madinah, Madinatul Munawwarah, tengene Indonesia, masyarakat madani.
Ojo sok ngaku bener sendiri. Ya kula jenengan monggo sareng-sareng kathah ngibadahi kathah ngamali, ning ojo nyalahke marang liyane. Malah lebih ekstrim lagi nek si irane Gus Nizam, ojo ngafirke. Anget iki kok. Kadang-kadang kafire dhewe gak dikateke. Kadang kula jenengan kafir nifak fasik niku kadang-kadang tersimpan. Tapi kafire wong liya ketok jelas. Naudzubillah min dzalik. Niki Bapak Ibu yang saya muliakan. Para rawuh hadis Nabi tentang ikhlas dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim dan Sunan An-Nasa'i disebutkan ya dari Abu Hafs Umar bin Khattab, dan ini ayat hadis ini sangat sangat populer ya Pak ya. Jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar, beliau terkenal dengan Abu Hafs nama panggilannya. Beliau ini beriman kepada Rasulullah setelah 40 orang sahabat. Jadi beliau beriman kepada Rasulullah yang ke-41. Dan sejak 41 keimanan beliau itulah yang memperkuat agama Allah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilallah memangkana hijrah ila dunya yusibuha awi mur'atin yatazawwajuha, dalam bahasa yang lain yang kihuha, fa hijratu ila mahajara ilai. Jadi segala amal kula jenengan niku ya sapa jare niate. Nggih. Ana sing ketoke niku amalan akhirat ternyata hanya sebatas amalan dunia. Panjenengan rawuh teng Masjid Baitur Rahim, jane nggih salat, jane nggih wiritan, jane nggih pengajian, tapi kok niate ngene? Aku tak nang Baitur Rahim rek, engko ben oleh segelas teh, kopi susu karo sebiji gorengan. Ya oleh mbih nggih namo niku tok. Betapa remeh temehnya, nggih to. Tapi nek niat panjenengan rawuh teng Masjid Baitur Rahim, aku niat jamaah taqarrub ilallah, niat kajian ilmu ni Allah, jenengan ya oleh niku jelas, tur ya oleh bonus 3 gelas minuman. Masalah jajan gampang kon omburi tambah akeh. Lho niki Pak, termasuk anak saya ini hati-hati ini. Nek nang Baitur Rahim mesti semangat, jangan karena perbadokannya. Ya, niki mulane si gembul ngentek-ngenteki beras niki Bapak Ibu. Insyaallah alhamdulillah. Nggih, yes. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yang zuru ila qulubikum." Dalam syarahnya Imam Azkar Al-Nawawi itu disebutkan ila qulubikum wa a'malikum. Ya, terus Allah itu tidak memandang seperti apa fisik kulon jenengan. Apa segagah seperkasa Muhammad Ali? Apa sehebat artis seperti sapa? Roma Irama wis. Ya, atau Raffi Ahmad atau sapa ngono lah ya. Masya Allah. Atau ibu-ibu mengefan secantik seperti Nikita Mirzani. Ditahannya gembar-gembar teriak-teriak katus ngoten. Mbok iki urusan hukum apa jai, gak ngurus aku. Cara Nikita Mirzani bojoku ya tak belani ya. Ora bojoku lali aku. Ya ngoten, Pak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Dan tidak memandang wajah-wajah rupa-rupa kulan jenengan. Mbah ganteng, mbah elek, nggih. Mbah tinggi, mbah pendek. Nggih. Mbah ajang piring, mbah ajang cowek, wis ndak ada pandangan bagi Allah. Karena yang dipandang Allah Subhanahu wa taala adalah ila qulubikum. Ati-ati kula panjenengan. Ya, masyaallah. Ini yang saya anggap sebagai follow up daripada penapa kajian taklim pada pertemuan kemarin itu. Maka di sini innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butuhi bihi wajhu, rawahu An-Nasa'i. Jadi innallaha saat temene Allah niku la yaqbalu, ora bakal nrimo minal amali saking amal apapun illa ma kana lahu khalisan,
kecuali ngamal niku wau sing dilakoni secara murni. Ditambahi wabtughi bihi wajhu, dan diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Nek wis wajhu niku wis ndak ada yang lain. Nih madep mantep marang sing kuwasa niku ngoten niku. Nggih. Mulane mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, nggih. Ya sura sura iya ngoten. Salatullah. Mengajani ibu-ibu ana rebanane api. Saman gaya rebana kesuwen selak surup. Ngoten nggih. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka dari berbagai hadis tadi itu, ada juga hadis dari Imam Baihaqi, berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Orang yang menghadirkan dirinya untuk tidak dikenal orang lain. Nggih, nek cara bahasa ilmu tasawuf, ilmu ahli tarekah niku, kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah atau bersama dengan orang-orang yang bersama Allah. Au ma'aman ma'aman ma'allah. Terus kalau jenengan nek saged, jadilah bersama Allah. Kok iji angel, minimal kun wa kun ma'ama Allah. Bersama dengan orang yang membersamai Allah. Aku tak kumpul karo wong sing saka masjid. Nggih, niku. Itu ma'aman ma'allah, bersama dengan orang yang bersama Allah. Singkat saja, maka di sini definisi ikhlas dalam konteks Dr. Yusuf Al-Qardawi yang baru wafat beberapa waktu lalu, ya, yaitu menghendaki, menginginkan keridhaan Allah dengan segala amal perbuatan, amal ibadah kita, dan membersihkan dari segala noda, ya, baik itu ukhrawi maupun duniawi, jasmani maupun rohani, ya, yang mana noda-noda tersebut itu akan mengganggu kemurnian ibadah kita. Harun Yahya menjelaskan, memenuhi perintah Allah tanpa mempertimbangkan untung ruginya, tanpa alasan apapun. Yes. Sing jenenge sami'na wa atho'na niku ya pokoke semohon dawuh. Gitu. Salat ya salat, aja kakean bantah. Apa sih salat subuh kok mung rekaat? Mbok yo anu po terus mbok tambahi dhewe rong rekaat setengah anu. Itu malah setengah gila. Nggih. Jadi seperti itu. Tidak mengambil untung ruginya. Apa untungnya nang masjid? Apa untungnya sholat berjamaah? Ya, seperti itu. Karena apa? Ibadah itu kewajiban kulo jenengan, urusan rezeki urusane Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi, seorang perawi hadis mutaakhirin, tapi beliau ini hampir senada dengan Syekh Athaillah Askandariyah yang terkenal dengan kitab Al-Hikamnya. Di sana beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas. Terus ternyata Kanjeng Nabi niku nate mempertajam pengetahuan beliau tentang ikhlas kepada Malaikat Jibril. Sa'altu takon sapa ingsun ing Malaikat Jibril tentang ikhlas, mahuwa apa itu ikhlas Jibril? Faqala Jibril alaihissalam, sa'altu rabbal izzah tabaraka wa ta'ala anil ikhlas. Sik, tak takono disik nang Gusti Allah. Kasarane ngoten. Terus jawab, ma huwa. Faqala rabbul izzah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al ikhlas sirrun min sirri. Auda'athu qalbun man ahbabtu min ibadi. Ternyata ikhlas itu jamaah sekalian, seperti yang difirmankan Allah. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi, ya, yaitu ikhlas adalah salah satu rahasiaku, kata Allah. Sirrun min sirri, yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Berarti kula jenengan, panjenengan kok sudah kagungan sifat ikhlas, berarti panjenengan punya istimewa tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan karunia yang luar biasa, sirinya Allah diberikan kepada panjenengan. Ya, saking beratnya ikhlas, saking hebatnya ikhlas, maka ikhlas ini bagian dari kemurnian, bagian dari sirinya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah.
maka berbahagialah panjenengan bisa rawuh dengan ikhlas hati ke tempat ini, walaupun juga dapat bonus kopi. Ya, makanya ini kan ngopi, ngobrol pengetahuan Islam, ngopi. Bahasanya guru-guru nggak tuh. Ya. Nek ngeteh, mbuh nek ngeteh. Insyaallah. Nah, ada juga Adz-Dzunun Al-Misri, ulama dari Mesir yang terkenal dengan ilmu hakikatnya. Bahkan beliau ini terkenal dengan cara sekarang itu panggilannya seperti Gus Samsudin Jazab. Oh, tenang. Ente kadang-kadang ente itu ya. Itu Masya Allah. Di sana beliau menyampaikan dalam risalah Al-Qushairiyah. Ya, ikhlas secara aplikatif seperti ini, Pak. Salasun min alamatil ikhlas. Ada tiga indikasi orang itu dikatakan ikhlas. Yang pertama, istawal madhu wadzammu minal ammah. Yang pertama adalah orang itu merasa sama saja. Dipuji yo podo, dicelo yo podo. Suaranya api, kemudian dipuji yo ora baper. Ketika jelek, dijelekan orang juga tidak putus asa, frustasi, tidak mengundurkan diri. Sama saja. La yakhafuna lawmata la'im. Nggih, iku. Wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mali wa nisyani i'tidai sawabil amali fil akhirah. Ya, orang yang melupakan kebaikannya kepada orang lain. Nek duwe apik nang wong liya niku lali, Pak. Lah terus ngutangi wong niku sampai lali. Nggih. Loh, Pak, aku tak nyaur jenengan yo. Loh, sampe diutang aku ta, aku kok lali. Padahal awake dhewe sering ndonga ya Allah muga-muga saya tak utangi lali. Lho niku masyaallah gadah kebaikan kepada orang lain sampai lupa. Tapi kalau ada kejelekan kepada orang lain dia selalu ingat. Itu orang yang paling bahagia. Ini di dalam Ihya Ulumuddin itu salah satu kebahagiaan kehebatan seseorang itu yang melupakan kebaikannya, mengingat-ingat kejelekannya. Jangan justru sebaliknya. Nek kula jenengan eling-eling kebaikannya, kemudian mengingat-ingat keburukannya. Oke, jadi melupakan kebaikan kita. Jangan diingat-ingat aku dhisik bantu iki, bantu iki, bantu iki. Nggih. Oh, sampean uga ono aku, mbuh sampean iku. Nggih. Ibuke ya ngono. Jadi aku tanpamu, Pak, enggak ada artinya dalam hidup ini. Lah terus pangerane nang endi? Ya, tinggal ngaten iki. Nggih, niku. Termasuk juga orang yang ikhlas itu lupa hak kerja baiknya untuk memperoleh pahala di akhirat. Ngelmu mesti angel nek durung ketemu, ngelmu ora ana angel nek wis ketemu. Mulane ngaji selalu, muga-muga kula njenengan nggih dalam kajian-kajian ini dibarengi kalian hidayah dan barokah maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngoten Pak Zainuddin doa nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, segala puji, segala kemuliaan, segala kuasa, kemaha segala-galanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah dan keluarga kami, terutama ayah bunda kami ya Allah, para sesepuh kami ya Allah, para leluhur kami yang tadi dibacakan tawassulnya oleh Abah Jai ya Allah untuk leluhurnya Masjid Baitur Rahim. Ya Allah, Engkau lapangkan alam kubur mereka. Engkau berikan derajat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Jadikan alam kubur mereka yang sudah mendahului kami bagian dari surga-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan sebagai pintu neraka-Mu. Ya Allah, kami yang masih hidup ini ya Allah, berikan kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani untuk kami gunakan ibadah dan mengabdi kehadirat-Mu ya Allah. Dengan setulus hati, berikan kami kemudahan ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah mudah untuk berzikir mengingat-Mu di setiap saat dan setiap waktu. Mudahkan kami ya Allah untuk beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri nikmat-Mu yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah ya Tuhan kami, di kajian subuh sampai syuruk ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi sarana. Engkau mudahkan segala kesulitan kami.
Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau lancarkan segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkahi rumah tangga kami, Engkau tenteramkan hati kami, berkahi hidup dunia sampai akhirat nanti, ya Allah, untuk berjumpa kehadirat-Mu, ya Allah, sehingga hidup kami hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.